Tidak lipat jari kaki ketika sujud, adakah sah salat? Sebahagian ulama mengatakan tidak lipat jari-jari ini adalah tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, paling ramai di kalangan sahabat. Jadi sebaiknya kita raikan pendapat ini kerana inilah yang selaras dengan hadis, iaitu Nabi kata Allah perintahkan kita sujud dengan 7 tulang, iaitulah dahi, iaitulah 2 tangan, iaitulah 2 lutut dan perut-perut anak jari. Maknanya ni berlipat jari kita. Bukan gini dan bukan gini. Okey? Jelas. Soalan seterusnya.